Salah satu cara bermain yang benar dalam masalah rezeki adalah kembali kepada surat Adz-Dzariyat ayat 22 ketika Allah berfirman wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi orang-orang yang cerdas dia tahu bahwa rezekinya bukan di perusahaan. Rezekinya bukan di depan bosnya, dia bukan di hadapan atau bukan di direkturnya atau bukan di teman-temannya yang kaya. Atau bukan di networknya. Rizkinya ada di atas langit gitu. Rizkinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan meremehkan iman dalam masalah mencari rezeki. Dia enggak akan meremehkan masalah sujud, masalah ruku. Dia enggak akan tinggalkan Quran, dia enggak akan tinggalkan zikir pagi petang. Kenapa demikian? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian.